Hai, aku Billy. Aku hanya tinggal berdua dengan ayahku. Entah mengapa, hari-hariku penuh dengan kesiangan. Ini dia ayahku. Dia sangat hobi membaca buku. Apapun yang dia katakan, aku selalu menurutinya. Oh iya, Bill. Kita sekarang buang sampah ya. Iya, ya. Ya, Billy keluar dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Kemudian, aku bergegas untuk nongkrong bareng teman-temanku. Perkenalkan, mereka adalah Rian dan Roy, Jan. Teman jomblo sehidup dan sematiku. Bill, apa kabar Bill? Baik dong. Lama nggak kelihatan Bill. Oh, iya. Barang kemarin gimana? Gagal bro. Bill, ada cewek loh. Hari jam 11 cok kamu lihat. Gimana Bill? Roy. Gila. Cantik boy. Udah lah Bill, jangan gambar maker mataku ini. Mantap. Sa, trot or der? Der. Mana pulpenmu sih? Nih. Yun, kayaknya kamu berlebihan banget deh. Udah, kamu lihat aja. Aku. Oh ini punya kamu? Iya. Sorry ya. Iya, gak apa-apa. Wah gila. Saat pertama kali aku melihat wanita itu, aku jatuh cinta. Ingat, buat kita jangan sampai ada yang jatuh cinta. Siapa juga yang jatuh cinta? Iya, namanya adalah Sasa. Salah satu wanita paling hits dari teman-temannya. Mudahan aja. Gitu dong. Iya. Bill, besok kita mau ngumpul. Mau ikut gak? Belum tahu nih. Lihat aja besok. Udah, jangan banyak alasan. Kita kan jarang ngumpul juga, Bill.
Iya, lihat aja besok. Udah, enggak mau tahu. Pokoknya besok kita harus ngumpul ya. Iyalah ya. Aku mulai tidak fokus lagi nongkrong bareng Rian dan Roy. Aku ingin cepat-cepat pulang. Begitu aku mau pulang dulu. Bil, baru juga datang kok udah pulang sih? Ya, aku ini mau bantu-bantu di rumah soalnya. Jangan lupa besoknya tapi gak. 3 bulan pun berlalu. Cinta pada pandangan pertama itu jadi milikku. Aku dengan Sasa sudah jadian selama 1 bulan lamanya. Bil? Kenapa ya? Ada Sasa tuh di luar. Oh, bentar-bentar ya. Ya, tunggu ya. Iya. Eh, Sasa. Hei. Udah lama nampinya? Enggak juga. Udah makan? Belum. Yuk makan. Ayo. Bil, tolong bawain buku dong. Ya, sini. Rian dan Roy selalu membuliku ketika aku kepergok bareng Sasa. Cie, pacaran terus. Mungkin dia sudah lupa sama temannya, Yan. Memang. Hari-hariku semuanya dengan Sasa. Mulai dari makan, jalan. Ngangkat galon malah jalan dulu. Yan, nongki yuk. Ayo. Di mana ya? Di taman aja. Di taman kah?
Masa berdua aja? Nanti kayak Romo lagi. Ajak Biri. Kamu kayak ngubungin atau aku? Kamu aja, HP ku lobet. Udah, hubungi dulu ya. Iya. Ini aja ya. Iya. Ini dua mas, sama itunya 5.000, Lombok sama tomatnya. Ini aja kan, Mbak? Iya. Siapa? Bukan siapa-siapa. Makasih mas. Ini Mbak. Oh iya. Yuk. Bill. Yan, gak diangkat kan sama Billy? Palingnya ngebucin lagi. Lupa dia sama kita sekarang. Tepat pada tanggal jadian kami, Sasa pun menelponku untuk bertemu dengannya di sebuah danau. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan denganku, dan aku tidak tahu apa itu. Hey, Sa. Hey, Bill. Tumben ngajak kesini. Iya. Ada yang mau aku omongin. Ngomongin? Tentang apa? Sebelumnya aku mau tanya, kenapa sih selama ini kamu sama aku? Maksud kamu gak tahu kenapa? Gak tahu. Karena? Karena aku sayang sama kamu. Tapi Bill. Tapi apa? Ini surat undangan pernikahan aku. Aku dijodohkan sama orang tua aku, Bill. Ini serius? Iya, Bill. Enggak, ini pasti bohong kan? Enggak, itu beneran. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Ku usah sudah ku menyimpan rasa Ternyata ini hanya mimpi. Semua yang aku rasakan tadi tidaklah nyata. Hari-hariku pun berlanjut. Semuanya terasa sama. Tidak ada yang berubah. Tapi tunggu. Ih, apaan sih? Baru pindah rumah juga, sampahnya udah numpuk banget. Kita pernah ketemu deh kayaknya. Enggak, kayak kamu salah lihat deh. Ya, seperti inilah hidupku. Membosankan. Aku pergi hanya untuk kembali.